Jangan lupa subscribe YouTube channel Penny Vindika. Kembali ke YouTube Penny Vindika, channel hiburan, penuh inspirasi, motivasi, dan edukasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara, di pagi hari ini sengaja saya mengajak teman-teman dan saudara semua untuk berkeliling di kampung saya, di desa saya, di lingkungan saya, yaitu di daerah pedesaan. Desa yang sejuk dan segar, desa yang sangat asri karena tidak ada hiruk pikuk suara kendaraan bermotor, karena ini daerahnya daerah terpencil, guys. Inilah tanah kelahiran saya, kampung saya, yaitu di pedesaan yang sangat identik dengan lahan pertanian seperti itu, guys. Inilah kondisi kampung kami, kampung saya. Saya sejak kecil dan dibesarkan di tanah sini. Inilah tanah kelahiran saya. Dengan nuansa yang asri, suasana yang sejuk segar, suasana yang indah damai, dengan keterbatasan dan kesederhanaan kehidupan kami di desa. Inilah keberadaan kami yang ada di kampung, di desa, guys. Kehidupan apa adanya, kehidupan yang sangat-sangat sederhana, jauh dari keramaian kota. Dan ini irigasi yang biasa dipakai para petani di desa kami. Yuk, kita mampir di rumah tetangga sambil melihat-lihat keadaan dan kondisi yang ada di sekitar rumah saya. Ini tempat bermain saya waktu kecil, ya, di sungai kecil ini, guys. Dan ini salah satu tetangga saya. Dengan kehidupan yang sangat sederhana, inilah ciri khas kami. Ciri khas kami wong desa, orang desa yang hidup sederhana. Ngulek bumbu, guys. Dan ini sedang menjemur hasil panen, guys. Ini kandang, kandang untuk beternak kambing. Ya, beginilah kehidupan di desa, kehidupan yang sangat sederhana, apa adanya, opo onoe. Jadi hidup di desa itu tidak neko-neko, ala kadarnya, hidup yang sangat-sangat sederhana. Ini hasil panenan, yaitu menjemur padi dan cengkeh, guys. Karena di tempat kami penuh dengan lahan pertanian. Nah, ini gabah alias padi, di sampingnya cengkeh.
sambil ngulek bumbu. Asik. Nuansa desa. Mantap. Terima kasih semuanya telah menonton video saya, video tentang kesederhanaan kehidupan di desa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.